Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah Mitsubishi Xpander Limited. Ini harganya 275 juta ya. Jadi dia beda 9 juta sama yang varian Ultimate karena basisnya dari Ultimate. Ini beda body kit, sekeliling body, dan body kit ini aja kalau beli paketnya itu udah 6 jutaan. Jadi sebenarnya beda 9 juta worth it sih. Karena nggak cuma body kit. Ini ada stiker-stiker motif check red flag ya di sekeliling. Dia juga ada tambahan ini nih, hood emblem. Itu aksesoris yang dijual terpisah aslinya. Stikernya tuh sampai ke samping nih. Dan nggak cuma stiker ya, di atasnya ini ada side body molding dan ini motifnya karbon. Dan karena body kitnya full, dia di samping juga ada side skirtnya. Dan yang motif karbon di side body molding tuh nggak cuma itu ya, di samping di sini juga ada ini nih untuk protektor supaya nggak gampang baret. Ini juga motifnya sama karbon di setiap balik handle pintu. Untuk interior, nah interior yang beda di ini nih, di jok-joknya kulit. Dan sama kulitnya tuh ada motif karbonnya juga nih di tepiannya. Dan di sini ada bordiran Xpander. Stitchingnya di sini warna putih ya. Dan yang spesial karena ini limited cuma diproduksi 1000 unit, dia ada ini nih, nameplate ini nih. Dan ini Xpander limited pertama nih, serial numbernya 001. Di MS dipajang 2 ya, ada yang 002 juga. Ini nih yang bikin harga nanti menarik ya karena produksi terbatas. Dan kalau kayak Pajero kan limitednya nggak ada seal plate gini ya. Kalau di Xpander ini ada. Sampai ke tengah sini ya, dia dikasih stiker motif check red flag warna hitam merah. Sekarang kita lihat ke belakang. Di belakang juga sama ya joknya. Cuma kalau untuk door trim masih tetap full plastik ya, nggak ada improvement bahan kulit di sini. Ini yang jok di baris keduanya sama, motifnya ada karbon, cuma udah nggak ada bordiran Xpander lagi. Baris ketiga juga sama ya, coraknya ada karbon juga. Cuma yang tadi bordiran Xpander cuma ada di baris pertama. Untuk seat back pocket yang banyak sekarang nggak cuma di sisi kiri ya, kan aslinya cuma di kiri nih. Nah sekarang kiri kanan sama banyak ya, ada yang kecil, sedang, dan besar. Jadi kalau dari dashboard dia beda di motif checkered flag di kiri kanan konsol tengah. Dan ada ini nih yang spesial tadi, seal plate serial number 1 dari 1000 ini ya, ini spesial banget nih, unit pertama. Nah, kita lihat ke belakang. Ada seal plate juga. Cuma seal plate-nya model aluminium standar ya, bukan yang nyala ada LED-nya. Sama tentunya di depan juga ada seal plate-nya nih. Nih, stiker checkered flag-nya sampai belakang. Ada emblem juga ya limited, cuma kalau ini standar limited aja, nggak ada serialnya. Ini desain dari belakangnya ya. Dari belakang frontal cuma beda di emblem aja. Sama tentunya add-on body kit di kiri kanan bumper belakang. Kalau itu desainnya sama persis sama body kit ori standarnya Mitsubishi Xpander. Dari bagasi juga nggak ada perbedaan, kecuali tadi kursi baris ketiganya nih yang udah kulit juga tentunya ya. Nah sama ini nih, ada tank cover. Di sini motifnya sama karbon, tulisan Xpander-nya yang chrome. Nah itu dia bedanya Xpander limited dengan ultimate yang dijadikan basis. Gimana menurut kalian? Worth it nggak nambah fitur-fitur itu dengan penambahan harga 9 juta? Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tambahan di sini juga ada stiker check red flag-nya ya di spion. Dan di velg nih yang kecil tipis ini nih, biar nggak kelihatan. Sama ada satu lagi, key box holder. Itu nggak ada di mobilnya, itu kemungkinan dompet kunci ya. Dia dompet kuncinya spesial yang varian limited ini. Sama tadi harganya selisihnya dia 10 juta ternyata 10 juta pas antara ultimate sama tipe limited ini. Oke, sekian tambahannya.